Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama channel saya Riston Kennedy Pada video kali ini kita akan mereview 15 batu-batu unik bosku ya Batu-batu unik, kristal, cakep ya Tuh Oke sebelum kita mereview batu-batu ini Marilah, bosku, semua yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa komen, like, dan share, bosku ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan mereview batu aki gambar ya, batu aki gambar pemandangan, bosku. Udah ada segel ya, cincin batu gambar pemandangan. Juara dua, bosku ya. Juara dua, bosku. Tuh, batu cincin gambar pemandangan ya. Jika ada yang berminat dengan batu-batu ini eh, langsung saja masuk ke WA ya. Kita nego-nego santai untuk harga tenang saja Bosku ya, harga pasti kita jamin murah sangat Bosku. Yang kedua, kita punya batu unik lagi ya. Ini natural Bosku ya. Ini natural, batunya masih menempel ya. Tuh, ini dia nggak lepas bosku ya, tapi goyang bosku tuh, tuh ya, tuh di bawah permukaan datar ya, tapi dia nggak mau lepas, tuh ya, ini namanya batu ketempelan bosku ya, batu ketempelan, ini unik bosku, jarang-jarang dapat batu gini ya, ini kemarin main di uh, unik antik biseki ya, unik antik biseki juara dua bosku ya, di event karya kemilau, tuh. Ya, tuh tapi nggak lepas bosku ya. Oke okay, next, selanjutnya saya punya hidro bosku. Saya punya mustika air ya. Biasa teman-teman uh, bilangnya ini mustika air ya. Atau uh, nama lainnya hidro Tuh ini motifnya seperti ikan lumba-lumba bosku ya. Ini seperti ikan lumba-lumba bosku ya. Tuh ya airnya main ya airnya main bosku ya tuh airnya ya Oke yang keempat saya punya uh, kalau di Palembang ini bahasanya laron ya Orang Palembang bilangnya ini laron bosku tuh ya laron atau seperti nyamuk bisa juga bosku ya seperti nyamuk motif nyamuk ya tuh ada sayapnya ya ada sayapnya bosku ya tuh bosku ya nggak mau fokus ya ya tuh ya seperti laron ini juga udah dapat segel juara dua cincin batu gambar hewan ya cincin batu gambar hewan Tuh, seperti nyamuk ya, seperti laron ya. Oke, okay, next. Selanjutnya, saya punya uh, ini batu gambar seperti orang sedang rukuk ya, seperti orang sedang rukuk ibadah sholat ya. Kemarin, juara tiga di Gerbang Naga Bengkulu, kelasnya batu gambar ekspresi gerak. Juara 2 di Batu Gambar Ekspresi Gerak Karya Kemilau ya. Event di uh, Batu Raja kemarin. Tuh. Bisa juga masuk ke siluet. Siluet orang ruku ya. Tapi ini lebih ke Batu Gambar Ekspresi Gerak bosku. Ekspresinya sedang ruku. Cakep ya. Next lagi. Ini saya punya Banda Ajib bosku ya. Ini... Koleksi lawas saya bosku ini bosku. Tuh. Ya. Ini seperti seperti alat make up perempuan bosku ya. Tuh. Seperti alat make up ya. Bisa juga sapu zaman dulu. Sapu zaman dulu bisa juga bosku ya. Tuh. Ini materialnya susup, materialnya susup. Ya, ini materialnya susup bosku natural bosku ya, natural gosokannya anggur, ngumpul ya ini udah lama disimpan bosku ya udah lama tersimpan bosku cakep ya, next ini item canggih nih bosku, natural ya x x silang kali bosku ya banyak kali namanya ini bosku tuh Ya, ini materialnya susup bosku. Ya, materialnya material susup natural ini, bosku. Tuh, bisa juga dibilang serigunting, ya. Bisa juga dibilang serigunting, bosku. Oke, next, yang ini, Banda Ajib juga, bosku. Ini, uh, kalau saya lihat, seperti uh, senjatanya orang Madura, bosku. Ya, senjatanya suku Madura, bosku. Carong. Ini carok ya, tuh. Kalau ada titiknya di sini bisa jadi tanda tanya bosku ya, tanda tanya. Ini carok bosku, tuh. Cakep ya. Oke okay, next. Selanjutnya saya punya huruf A, huruf A yang punya inisial A segera merapatkan barisannya bosku ya, karena ini saya jual nggak mahal mahal ya saya jual nggak mahal-mahal bosku ya huruf A materialnya ini maligano bosku materialnya ini maligano ya next nih ini kalau orang Islam tahu ya ini huruf hijaiyah lam alif bosku ya ini material materialnya kelor fosil kelor bosku Materialnya fosil kelor ya, tuh. Materialnya fosil kelor bosku. Bosku ya, tuh. Tembus sampai belakang bosku. Belakang tembus ya. Jaminan natural bosku. Jaminan natural bosku ya, motif huruf hijaiyah, lam alif ya. Material fosil kelor. Next. Tuh, ini cantik sekali bosku ya. Ini seperti dasi ya. Ini materialnya susup, material susup bosku. Tuh, 3D ya, tiga dimensi dia bosku ya. Tuh, kristal udah kayak ekar ini bosku ya, kelereng ya, udah kayak kelereng bosku ya. Kelereng dipotong dijadiin batu aki, tapi enggak bosku. Ini natural bosku ya. Tuh, tiga dimensi, cakep. Lumayanlah buat cuci-cuci mata, bosku ya. Lihat-lihat batu-batu yang unik. Next, di sini saya punya batu gambar motif bunga kristal, bosku. Ini seperti bunga apa, bosku? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang tahu ini seperti bunga apa, bosku ya? Yang tahu ini seperti bunga apa, langsung aja komen di bawah kolom komentar kita, bosku. Batu gambar motif bunga kristal ya. Tuh. Batunya kristal semua ini, Bosku ya. Oke, okay, next. Selanjutnya saya punya batu kristal ya, seperti gambar lonceng di sini, Bosku. Seperti lonceng ya. Gambarnya seperti lonceng, Bosku ya. Tuh. Seperti lonceng dia, Bosku ya. Ini keindahan batu ini waduh, nggak bisa dibilang lagi ya. Kalau batu-batu motif ini bosku, keindahannya luar biasa bosku ya. Kalau kita punya barang ini, belum tentu orang lain punya bosku. Kalau batu motif bosku, ya, susah didapat lagi bosku. Tuh, next, selanjutnya kita punya batu, kita lihat kelasnya, sodolanang motif, ini motif kapak ya motif kapak bukannya geng kapak bosku ya ini motifnya motif kapak tuh cakep ya kristal tembus sampai bawah bosku tuh cakep banget nih bosku yang suka unik-unik ya silahkan merapat ke nomor WA saya bosku ya dan yang terakhir ini nih ini yang terakhir nih gacuannya bosku yang terakhir ini ini seperti Uh, Akuarium, bosku ya. Tuh, ini materialnya lumut ya. Materialnya lumut batu raja, bosku ya. Materialnya lumut batu raja, ya. Agate, ya. Tuh, ini seperti ledakan, bosku. Seperti ledakan yang terkurung, ya. Seperti ini, ada kubah, ada kubahnya, ya. Ada kubah yang di dalam ini bosku uh, asapnya bosku ya ledakan dari perang dunia bosku cakep nih bosku ya tuh ini belum tentu ada duanya lagi bosku belum tentu barang ini ada duanya lagi ya tuh oke bosku yang ada berminat dengan batu-batu ini ya silahkan masuk ke wa saya bosku ya atau sekedar mau bertanya mau sharing ya kita ngobrol, masuk ke WA saja, Bosku ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, Bosku ya. Jangan lupa untuk video-video selanjutnya ditunggu dan ditonton, Bosku ya. Terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.